we believe in. Look who we are. We are the dreamer. We make it happen. Cause we can see it. Yes to the world. Kejuaraan sepak bola usia dini, yaitu usia 10 tahun dan 12 tahun, yang diikuti kurang lebih 32 klub sesulsel. Ada dari Makassar, Jeneponto, Mekrekan, Pinhan, dan sebagainya. Tadi ada 34 klub. Nah, mereka semua mulai kemarin bertanding untuk usia 10 dan 12 tahun, dan hari ini akan berakhir. Nah, salah satu konsep pembinaan usia dini ini oleh Askot PSSI terus melakukan support. Tetapi dari segi lain, sebetulnya ini cukup menggerakkan roda ekonomi Parepare. Di mana setiap pemain kalau usia dini, usia 10 dan 12 tahun, itu biasanya satu pemain mewakili 3 orang. Ada orang tuanya, ibu dan bapaknya hadir juga. Nah, mereka bermalam di sini. Ya, tentu dia nginap di hotel, penginapan, makan di sini dan sebagainya. Jadi di samping ada pembinaan, kita juga melakukan pergerakan ekonomi buat warga Parepare. Oh iya. Jadi kalau di total jumlah peserta apa itu berapa banyak tuh? Dari kalau rata-rata setiap kesebelasan ada 34 kesebelasan. Itu biasanya karena mengikutkan usia 12 dengan 10 tahun, satu klub itu biasa rata-rata ada 20 pemain. Oh, jadi iya. 40 satu klub. Jadi kalau 40 kali 34 klub itu 1200. Lebih 200 lan. Oh, iya. Ya, okay. Orang yang hadir ditambah orang tua. Iya. Mereka ibu dan anu ya mungkin sekitar 500 lebih lah. Iya. Yang hadir di sini orang luar. Iya. Nah, ini putaran ekonominya cukup kencang okay. Ini. Kalau mau lihat Pak Askot ini kan kiprahnya semakin baik nih di Parepare. Kira-kira ke depan apa lagi Pak yang akan dilakukan? Kami untuk tahun ini, untuk kegiatan-kegiatan pembinaan usia dini, kami terus support agar SSB ini melakukan kejuaraan-kejuaraan dan kompetisi. Askot sendiri setiap tahunnya 2 kali sampai 3 kali melakukan kompetisi internal. Iya. Entah SSB usia 12 tahun dan usia 10 tahun. Oh, iya. Nah, setelah Askot melakukan pembinaan, maka kami lagi menyupport SSB untuk melakukan kejuaraan dan kompetisi seperti yang kita laksanakan di sini. Iya. Nah, ini dari 7 anggota SSB yang ada di Askot PSSI, mereka akan setiap tahun satu kali melaksanakan kegiatan semacam ini. Oke. Dari sisi pendanaan ini Pak kan butuh pendanaan. Apakah dari support dari pemerintah, dari APBD itu ada atau kalau dari segi swasta? Pendanaan, kami Askot PSSI terus memberikan sumbangsi pendanaan, tentu melalui dana hibah PSSI. Nah, kalau kita bicara itulah kontribusi pemerintah sebetulnya juga. Bantuan ke SSB itu adalah bantuan pemerintah daerah cuma melalui Askot PSSI. Oke. Ya. Makasih banyak Pak.